Kepastian laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Argentina secara resmi telah dikonfirmasi langsung Erick Thohir. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI akhirnya memastikan laga Timnas Indonesia versus Argentina akan segera terwujud dalam tajuk agenda FIFA Matchday bulan depan. Stadion Gelora Bung Karno akan menjadi arena pertempuran laga Timnas Indonesia versus Argentina di FIFA Matchday. Mainnya di sini, jadi jangan sampai Gelora Bung Karno ini tidak dikunjungi tim-tim besar, kata Erick Thohir. Apa yang disampaikan Erick Thohir seakan mengonfirmasi berbagai isu kedatangan Argentina ke Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menegaskan kedatangan Argentina bukan semata didasari balas budi soal Piala Dunia U20 2023. Di sini, saya juga minta tolong Javier Zanetti, jadi ada pihak ketiga, ini hubungan langsung. Ini benar-benar kerjasama murni yang saling menguntungkan, karena Argentina juga melihat Indonesia sebagai negara sepak bola nomor satu, tambahnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!